Oke, gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini akan mengulas estimasi penghasilan YouTube-nya channel Lady Rara atau Rara Lida dan Selfie Yamalida. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channelnya Lady Rara dan Selfie Yamalida, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Oke, langsung saja kita beralih ke Social Blade. Yang pertama, geng, punyanya Lady Rara atau Rara Lida. Di sini tercatat Lady Rara telah mengupload video sebanyak 14 video. Lalu jumlah subscribernya Rara mencapai 180.000 subscriber. OTW 200.000 subscriber ya. Lalu dari 14 video itu, total video view-nya Lady Rara ini mencapai 1.736.827 kali ditonton. Country atau negaranya masih kosong, tipe channelnya Lady Rara people atau perorangan. Channelnya Lady Rara ini dibuat tercatat pada tanggal 13 Juni 2019. Lalu kita beralih ke total grid dan rankingnya channel Lady Rara berdasarkan Social Blade. Total grade-nya Lady Rara yaitu B-, kemudian ranking Social Blade-nya berada di peringkat 2.106.725 dunia. Lalu dari 180.000 subscriber, ranking subscribernya Lady Rara berada di peringkat 138.574 dunia. Kemudian dari total video view-nya yang 1,7 juta, ranking video view-nya Lady Rara berada di peringkat 1.785.779 dunia. Lalu karena country-nya masih kosong, jadi ranking country-nya juga masih kosong ya di sini. Kemudian ranking people-nya atau tipe channel-nya Lady Rara berada di peringkat 21.212 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya channel Lady Rara naik terus, amin. Lalu dalam 30 hari terakhir, jumlah subscribernya Lady Rara ini mencapai 1000 subscriber, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Lalu dalam 30 hari terakhir juga, jumlah video view-nya Lady Rara ini mencapai 23.156.000, naik sebanyak 3.8%, semoga meningkat terus ya. Lalu estimasi penghasilan per bulannya Lady Rara dari YouTube itu di interval 6 US dollar sampai 93 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya dari YouTube itu di interval 69 US dollar sampai 1100 US dollar. Itulah estimasi penghasilan YouTube-nya Lady Rara, semoga kedepannya semakin meningkat ya. Kemudian kita beralih ke Social Blade-nya Selfie Yamalida. Di sini bisa kita lihat Selfie Yamalida telah mengupload video sebanyak 37 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 189.000 subscriber. OTW 200.000 subscriber juga ya seperti Lady Rara. Lalu dari 37 video itu, total video view-nya Selfie Yamalida ini mencapai 5.365.711 kali ditonton. Country atau negaranya Indonesia, tipe channelnya Selfie Yamalida yaitu people atau perorangan. Kemudian channelnya Selfie Yamalida ini dibuat tercatat pada tanggal 12 Juli 2018. Lalu geng, kita beralih ke total grid dan rankingnya channel Selfie Yamalida berdasarkan Social Blade. Total grade-nya itu B-, kemudian ranking Social Blade-nya Selfie Yamalida berada di peringkat 484.356 dunia. Kemudian dari 189.000 subscriber, ranking subscribernya Selfie Yamalida ini berada di peringkat 132.385 dunia. Kemudian dari total video view-nya yang 5,3 jutaan, ranking video view-nya Selfie Yamalida menduduki peringkat 759.063 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia menempati peringkat 4.872. Lalu ranking people atau tipe channelnya Selfie Yamalida berada di peringkat 20.217 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingan channel Selfie Yamalida naik terus ya. Lalu geng, dalam 30 hari terakhir, jumlah subscribernya Selfie Yamalida ini mencapai 4.000 subscriber,
naik sebanyak 33,3%. Wow. Lalu dalam 30 hari terakhir juga jumlah video view-nya Selvia Melida juga naik sebanyak 87,4%. Itu mencapai 217,246 ribu. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah penontonnya Selvia Melida naik terus ya, meningkat terus, amin. Lalu estimasi penghasilan per bulannya Selvia Melida dari YouTube itu di interval 54 US dollar sampai 869 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu di interval 652 US dollar sampai 10.400 US dollar. Jadi itulah geng review estimasi penghasilan YouTube-nya channel Selvia Melida dan Lady Rara atau Rara Lida. Jadi itu hanya estimasi ya geng, atau hanya perkiraan. Jadi itu hanya perkiraannya berdasarkan Social Blade. Jadi yang tahu penghasilan yang akurat kali itu pihak dari Rara sendiri dan Selvia Melida sendiri. Jadi Selvia Melida ini dan Lady Rara ini tidak terlalu aktif di YouTube ya. Jadi estimasinya ya sekitar yang diestimasi itu. Semoga kedepannya kembali aktif dan estimasi penghasilannya mereka kembali meningkat. Oke geng, sekian konten kali ini. Tetap support channelnya Selvia Melida dan Rara Lida dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Semoga karirnya mereka semakin maju juga, menciptakan single-single terbaru yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Lalu apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Tetap support channel ini juga dengan cara subscribe, like, comment, dan share di setiap dunia. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton.